Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang lagi jumpa deh dengan Farhan Asgar Tigor, channelnya para pembelajar. Apa kabar para pembelajar sekalian dan tentunya sahabat pasti, sahabat Farhan Asgar Tigor. Seperti biasa, setiap hari Selasa di channelnya Farhan Asgar Tigor ada rubrik Petua, pesan orang tua agar hidup bahagia. Pesan kali ini adalah pesan yang mungkin sering kita dengar. Orang tua kita sering memberikan pesan dengan pesan seperti ini. Jelema mah kuma amal-amalan. Melak cabe bakal jadi cabe, melak bonteng bakal jadi bonteng. Pesan ini memberikan sebuah gambaran bahwa apa yang kita tuai tergantung dari apa yang kita tanam. Ketika kita menanam cabai, maka akan menuai cabai. Apabila kita menanam mentimun, maka akan menuai mentimun. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita menanam kebajikan, maka kita akan menuai kebajikan. Tetapi ketika kita menanam keburukan, maka jangan pernah berharap kita bisa menuai kebaikan. Jadi, perbanyaklah menanam kebaikan agar kita bisa menuai kebaikan. Jangan pernah menanam keburukan jika kita tidak ingin menuai keburukan. Demikian petuah kali ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.